Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Cenut di sini ya. Hari ini Cenut mau masak ingkung, kebetulan ini tadi dapat dari mertua. Jadi mertua nyembelih pitik ya, jadi Cenut dikirimi tadi 2 ekor. Ini yang 1 ekor buat nanti makan bareng-bareng bersama keluarga dan tetangga depan rumah. Bahannya mudah ya teman-teman. Ini Cenut memakai 1 ekor ayam kampung, ini kira-kira 1 kilo lebih ya. Cenut sudah tali sama ini irat-iratan bambu ya. Terus ini ada santan, Cenut pakai 1 butir kelapa tua ya. Terus ini bahan-bahannya cukup mudah, ada bawang merah, bawang putih, daun salam, ini kunyit, ini gula merah, terus ini serai, ini lengkuas, ini jahe, ini kencur, terus ini cabai merah, daun jeruk, dan ini bumbu tambahannya ada kaldu bubuk, terus ini ada ketumbar bubuk, terus ini garam. Ini Cenut menggunakan lada bubuk ya, kalau teman-teman mau bisa menggunakan merica utuh. Terus ini ada gula pasir. Nah oke, mudah ya. Ini semua tadi sudah Cenut sebutkan. Ini loh kencurnya teman-teman ya. Ini jahe, ini laos, oke. Nah buat teman-teman, bumbunya ini bisa diulek atau bisa langsung di blender ya. Kalau Cenut ini di blender biar gampang dan mudah. Kalau teman-teman mau diulek juga monggo. Ini langsung aja masuk. Ini nanti Cenut geprek ya. Sebagian ada yang Cenut blender, ini biarkan utuh juga, enggak apa-apa. Ini sekalian aja ya, garam ini juga. Ini gula pasirnya nanti aja. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Bumbunya. Ini sudah halus seperti ini. Nah, ini siap kita oleskan ke ayamnya. Ini Cenut langsung di sini aja ya. Ya, kita kelihatan ya, teman-teman. Kita olesi langsung. Dalam-dalamnya juga ya. Nah, sudah seperti ini. Kita masak ya. Bentar, Cenut geser dulu. Nah, teman-teman, sudah seperti ini. Ini langsung aja kita masak di atas kompor. Lalu Cenut ini masukkan santan langsung ya. Nah, lalu masuk serai, daun salam, daun jeruk, jahe laos. Nah, mudah ya teman-teman. Ini kita masak sampai
ayam matang empuk dan airnya ini nanti kering atau asat ya. Oke, kita tunggu. Kita lihat ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita aduk aja. Sudah mendidih. Nah, jangan lupa kita balik di sisi yang sebelah sini ya. Wah, berat ini teman-teman. Nah, gini loh. Iya. Nah, kita balik. Kita masak sampai airnya asat atau sampai airnya kering dan nanti ayamnya menjadi lunak. Ini kita sekalian masukkan gula pasirnya ya. Nah, teman-teman seperti ini sudah mulai agak mengering ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ini sambil menunggu ayamnya asat, kita siapkan nasinya dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kita langsung saja. Ini memang Cenut bikin nasinya seperti ini. Nanti wih, udah matang Mbak Cenut ya? Mohon Pak Joko. Saya banyak-banyak Mbak Cenut. Ini aja kan? Iya, iya. Wah, itu mandul, guys. Ini ada acara apa nih? Gak ada acara apa-apa, Pak Joko. Bikin. Oh, Mbak, iya. Ini loh yang tadi ayam sing maringi. Nah, ini ngono kok. Iya. Ditemani pasar, Pak. Iya, iya. Seperti ini ya teman-teman, kita pupuk-pupukan saja. Nanti ayamnya Cenut taruh tengah. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini mau andan kita siapkan ya. Oke, Mbak Cenut. Ayamnya masih di gitu loh. Ya, ya oke ya. Kita taruh ayamnya ya, teman-teman. Bismillah. Oke. Alhamdulillah, ini Adam sudah berkumandang ya teman-teman. Oh, waktunya kita berbuka ayam pingkung. Ayo, ayo. Iringnya sih melalui. Iringnya di apa? Bareng-bareng dagangnya gondong. Oh, oh. Sebentar ya teman-teman, nunggu Pak Joko dulu mandi. Baru mandi. Iya, monggo. Ayo Mas Arif, Mbak Funa, Mak Yani. Ayo deh. Ayo mangan bareng-bareng. Ayo, Mbak. Selamat berbuka buat teman-teman. Oh, ini ayam ingkungnya Cenut bikin kayak bancaan. Kita buka ya. Iya, sudah cuci tangan. Baju kok embor, Mbak. Oh, embor. Pedes-pedes. Yes. Waduh, panas ya. Panas, deh. Ini enggak tolong, ya. Bismillah. Ya, ini tukang anu kulino kondangan ini. Panas aku ketoke, Re. Panas. Bukan ngono panas. Kan lagi ngentas, deh. Melocot tenan. Loh, loh, loh. Loh, ini tangan anu. Ayo dianu Pak Joko. Panas, tenang, panas. Ketah, ayo, Mas. Ini bisa, Mbak. Di potel-potel Pak Joko ya. Tapi ini panas, teman-teman. Ini ya. Iya. Karo tangan. Panas. Emang anu, tuh, kerbul-kerbul lagi ngentas ke kompor. Kok ora nganu, Mbak? Iya, orang kok ae mateng. Tapi delalah ya pas ya matenge. Enggak ae dijambi, Mbak. Delah Mas Gore. Ngamek soa. Ayo ngamek iki nasine. Segone nang ngisor. Biarkan beliau yang ngotel-ngotel tuh rame di sini. Halo, Bude. Hai. Kita makan dulu sama. Anak.
dibukno, Mbah. Mana ya? Mana ya? Nah. Lagi, Mbah. Mau poso kok, Mbah. Mana? Mbah. Nasinya kalau kurang ngambil. Hah? Nah, jadi sekok. Apa nak cari kok? Sama cewek, Mbah. Ayamnya melocot ya, teman-teman. Nah, ini Pak D makan deh. Ayo buka. Kita berbuka ini. Tapi ayamnya panas sekali. Panas. Itu kapan makannya ya, dia ngetel-ngetel terus itu. Ayo monggo. Ayo ambil liwak ya, Pak D. Tuh, ayo lah, kok malah tahu tempe. Ayo Mas Arif. Nasi nenek kurang nganu juga dewe-dewe loh. Juga cegu dewe-dewe nek kurang. Nah ini videonya. Nih banyak ini. Lihat nih, oh, saebrok. Apa itu saebrok? Apa? Wah Mas El, Dino apa beduk Mas El? Dino. Alhamdulillah. Halo. Gampang aku. Gimana Mbah rasanya Mbah? Wah enak. Pas? Pas. Lah cewek-cewek iki mang nek ndok ndelik. Mangan gak? Lho, mangane ndelik. Lho, ini ya. Lho, Mbah Poni segam ndi, Mbah? Tambah neh mundut nek omah, Mbah. Apa? Nanti. Sing tanduk lho. Mas cakep enak. Pak tukange. Bagian ngotel-ngotel senengane cakar. Jo. Jo. Jo, nalak buka, Jo. Jo. Eh, Dek. Sana, padahal ngamuk enak ya. Mancer Aceh. Saatnya rasa mudik, rasa kayak ngene iki. Mohon bersabar buat teman-teman yang mungkin belum bisa mudik ya. Nah, betul, Bang. Betul. Ora iso mudik, rantau. Oh, ayo, ora iso. Betul, Bang Nuno. Mudik ora? Luar negeri. Iso mudik, betul. Belum rata nih, di? Ini orang rata desa ya. Ini ngulon desa. Ini kampung. Oh, bujuan ini antar RT kok. Antar kota. Kayak mana? Ini ngeri nih. Lemok. Halo. Ini inggungnya ya. Masih utuh. Meten cenut ini. Kenapa? Pecen. Ini. Baik kan? Sudah. Makasih. Makasih. Nanti nganu dagingnya.
klotok. Buah. Nah iya, tapi panas. Panas. Kepul-kepul. Ini ya mbak. Eh, ini mbak cenut, kok orang mantap. Nggak apa-apa, monggo. Dihabiskan, nek sego no gampang Pak Joko. Penting do warek. Mantap, guys. Piye bumbune Pak Joko? Mantul, Mbak Cenut. Kroso ya? Ngasek ngene, Mbak Cenut. Ngasek apa ya jenenge? Ya meresap di dagingnya, di bolongnya, tulang. Meresap. Ya. Ja. Tanduk apa pun? Iya. Lho, kecapane kok lho, Mbah, ana, Mbah. Aki, me. Me. Jahaki. Praktis ya anu, ngene. Wah, Pak Joko baru saja pulang ya. Delalah biasanya kan durung mulai. Joko loro do ipleng cah. Siji mantune mak e, siji anake mak e kaya boyo kalau sing ora nganggo kaos. ini yo mantune mak e iki ya, buat teman-teman Pak Dasrul Sani. Ini keponakan. Yang anaknya itu. Ini budenya. Budenya. Cenit ini cenit. Cenit kawin. Satu cenut satu cenit. Halo, oh ini buat teman-teman yang tanya Audi yang dulu masih kecil itu ya Pak, anaknya. Sering ikut syuting ini anaknya Yusri ini, sekarang udah gede ya. Tuh sama sama kakak kakak. Say hello. Say hello. Halo. Halo. Hey. Say hello. Halo. Pega enak. Enak. Iya. Jadi mak ya, menunggu mayang ini ngimami di masjid. Gak tahu, ketok Mbah Kong ya ngimami di masjid. Jadi sing berdua iki mak Yani karo mak Puno, mantune malah dongene, ora donek musola. Mbah Jan di masjid musola. Mami, iki sing nom-nom malah ngene, ora gelem ngimami. Makanya Mbah Kong kalau buka ora tau ngetok ngimami ya. Wis adem iki, Dik. Wis adem iki. Iku sekamu gojek. Iku le. Gojek. Apa? Ya sego ne. Kula panemi. Ora pedes lho, Min. Wong mau nih. Iki lho Mas. Tembene nuke. Tembene nuke, Pak. Weh, teman-teman, ludes ya sak bumbu-bumbune. Nih, ludes. Ini bagiannya cenut, ndas. Kepala sama leher. Ih, buat wangi. Mak ora mbok jikokno mi. Lho. Itu nggo berasa ngisai ya Mbak Cenut ya. Astagfirullah. Kerupuk di baro. Lho, kerupuk era etong. Ayo yang tambah ambil nasi dewe-dewe lho. Guys. Sampai tulangnya aja ini mau habis ini. Ini tulang. Mbak, kadang ini ada yang bingung. Loh, kakaknya Mbak Cenut kok tak kira Cenut ngono. Mirip karena ya. Benar aja aku tipas pakai masker, kirain kamu. Mbak Cenut. Mbak Cenut. Aku bilang, bukan Cenut. Terus dia kayak di mana gitu. Eh, enggak usah. Itu apa, Mas? Ini makanya loh kalau ngomong. Iya, Dek. Gawa mantok. Bang Cilacap ini Ipan Cenut. Dari merantok kok wis mulai. Kemudi ra. Kemudi awal, mudi awal. Di awal. Ayo kerupuk buka deh. Gak awah kerupukku ra payu. Kali kuat bendayan. Ya. Ndek yuk. Wah, Mbak Puno cah. Cakar ana. Ngerokok di cakar. Iki teh limang kene Mbah Puno. Astagfirullah. 5 gelas habis cang, guys. Ora semono lho, kan ya di dilonggo kok. Bumbune nglawahi. Ini yo sampai bumbunya habis, guys. Loh. Sampai bumbunya habis. Ludes. Loh, jadi korete. Ya iya.
kandaan nih kok. Hujan kan ada anak Arif. Hujan kan anak sih deh. Enak Mas Arif. Enak bumbunya. Mas Arif biasanya nek maem miwak ingkung gugoe duduhe sak ompreng to. Beda karo ingkung model iki bumbu. Ludes teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pahe-pahe enak rasane. Semua sudah selesai makan, waktunya Cenut makan, tapi sebelum Cenut makan pamit dulu ya teman-teman ya. Semoga resep dari Cenut bermanfaat dan bisa membuat ide bunda-bunda masak di rumah. Oke, salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Mbak Cenut ini senengane guli. Iya, ini paling enak dulu. Aku mamah mau nih, mam enak. Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Khusus. Bumbunya merasa kok putus. Abang ini kok rayap, Rip? Bawang kayu. Kriuk-kriuk. Mau limo makan kerupuk kabeh, abang ini kok rayap. Kriuk-kriuk. Makanya lah, abang kayaknya ini. Mantul, guys. Ngelah, deh. Sing masak ngelah lagi, Mang. Ya sudah, gitu aja Mbak Cenut ya. Monggo teman-teman, Cenut lali nawani malah ya Allah. Pokoknya mangan-mangan, mangan bareng. Penting ngumpul, Pak. Apapun makanannya, penting makan bareng. Mas Arif, taduk peng piro, Mas? Peng 5. Wis buah. Aku kan aku. Aku mik sampai rapat ngadus. Marah, Pak. Ese 5 gelas. Jatahe 5 gelas ya. Wis ora apa-apa, dipenting sehat wal andong. Terus ngarit. Ngono balas dendam. Ngono lha piye guys, wong anjiran kerjane ngarit guys ning sawah ya maklum ya guys. Nek ora warek ya loyo nek awan. Thank you.